Oh, aku yang dapat rupanya. Permintaan ini akan aku simpan untuk nanti. Korang ada dapat jatah permintaan tak? Tak ada. Duri pun tak dapat juga. Samalah dengan aku. Siapa agaknya yang dapat eh? Aku dengar dalam satu keluarga hanya satu yang dapat. Mungkin Ali atau Gempa atau Salah dan Ais atau Ocoba dan Atuk. Ali, kau ada dapat jatah permintaan tak? Aduh. Wah, Ali yang dapat rupanya. Jayalah. Berapa dapat? Satu. Nanti Abang Ali nak minta apa? Belum aku fikirkan lagi. Kau kena minta sebelum esok, Ali. Kalau tak, nanti hilang. Okey. Mana diorang semua ni? Apa ni? Kau mesti tengah cari adik-adik kau kan? Diorang semua ada pada aku. Hah? Siapa kau ni? Aku akan perkenalkan diri aku masa kita berjumpa nanti. Kalau kau memang cari diorang semua, datang ke Taman Pulau Rintis. Aku tunggu kau dekat situ. Yes. Mana dia? Akhirnya sampai juga. Siapa kau? Lepaskan dia orang. Aku Peri Api. Aku akan langsung bagi tahu tujuan aku. Aku dah ambil semua jam kuasa diorang dan tersisa jam kuasa kau sahaja. Jadi serahkan jam kuasa kau atau aku bakar diorang semua. Hah? Cepat pilih. Tak mampu untuk pilih ya? Aku akan bagi kau 10 saat lagi untuk berfikir. Kalau kau masih tak memilih, aku akan langsung bakar diorang semua. Hah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masih tak bagi jawaban? Baiklah, kalau macam tu, tunggu. Oh, kau dah memilih. Jadi, apa pilihan kau? Tidak keduanya. Pilihan aku ialah untuk menggunakan jatah permintaan aku sekarang. Tapi, jatah permintaan Abang Ali hanya satu je. Hah, satu pun dah lebih dari cukup. Permintaan aku ingin hidup bergembira bersama seluruh keluarga aku. Dengan jam kuasa di tangan kami sambil melihat peri api dihapuskan. Kau nampak tu? Kau nampak apa yang dia dah buat pada kakak kau? Ini semua pasal lelaki baju hitam tu.
Dia yang sudah hapuskan naga engkau. Kau tak nak balas dendam untuk kematian naga kau ke? Aku mesti akan balas dendam. Aku akan tangkap dan aku akan bakar dia. Sama yang dia buat pada aku. Bagus. Tangkap dan hapuskan dia. Sekarang aku kena cari dia. Tapi aku tak tahu siapa namanya. Ish, macam mana aku nak tangkap dia kalau namanya pun aku tak tahu? Rasanya aku ni ada bakat terpendam lah, Gempa. Apa bakat terpendam kau? Itulah yang aku kena cari tahu. Mereka adalah orang yang aku culik hari tu. Mereka mesti kenal dengan lelaki baju hitam tu. Apa agaknya bakat terpendam aku, eh? Oh, aku tahu. Kau tengok ni. Apa? Kau nampak perempuan tu, kan? Kalau dia nampak aku, dia mesti akan langsung suka dengan aku. Kenapa? Itulah bakat terpendam aku. Mana ada macam tu? Tak percaya? Ikut aku. Rupanya dia orang sendiri yang datang pada aku. Kau tengok ni, mesti dia akan langsung suka dengan aku. Suka dengan kau? Kau yang suka dengan aku adalah. Hai. Sekarang, hidup kami ialah milikmu, Tuan Putri. Apapun akan kami lakukan. Ini lebih mudah dari yang aku bayangkan. Tinggal satu lagi. Mana agaknya dia? Korang, mana saudara korang satu lagi? Terima kasih dah tolong aku, Hali. Sama-sama. Kalau kau sayang diorang, datang sini cepat. Hah? Yes, siapa lagi ni? Akting yang bagus. Sekarang dia mesti akan datang ke sini. Terima kasih, Tuan Putri. Kalau nanti Halilintar nak serang aku, korang kena lindungi aku, okey? Baik, tak ada masalah. Apapun akan kami lakukan. Mana dia? Lamanya datang. Oh, aku nak cuba kuasa aku pada korang. Tak apa, kan? Silakan lakukan apapun pada kami. Baiklah. Tunggu! Wah, yang ditunggu-tunggu dah sampai. Jangan berani kau sakiti diorang. Korang, betul. Betul dia ke yang hapuskan naga aku? Ya, betul. Hah? Kenapa ni? Ah! Handsome-nya awak! Siapa kau ni? Nasib baik Hali selamatkan kita. Tapi, kenapa peri jahat tu nak ikut cakap Abang Hali? Kau nak minta apa? Aku akan kabulkan semuanya. Kenapa kau tiba-tiba macam ni? Bukankah tadi kau nak sakiti diorang? Lupakan pasal tu. Aku suka dengan kau. Jadi, aku akan buat apa je untuk buat kau suka dengan aku. Amin.
Dia suka dengan Abang Hali. Dah, lupakan dia. Mari balik. Malulah tu ada peri yang suka dengan dia. Betul tu. Nak balas perasaan dia ke? Mana boleh. Hali kan dah ada Yaya. Is, bisinglah korang. Apa yang kau buat? Kau kena hapuskan dia lah. Bukan suka dengan dia. Hapuskan dia? Hais, aku tak sanggup lakukan tu lah, Mak. Dia terlampau handsome. Kenapalah Kak Hari tu jahat dengan dia? Kan lagi bagus kalau berkawan. Yahoo! Apa dah jadi dengan dia ni? Dengar ramuan ni, Halilintar mesti akan suka dengan aku. Tapi, betul ke ni ramuan dia? Aku tak salah ambil kan? Macam lain je warna dia. Mana ramuan aku? Kenapa? Ramuan aku hilang. Ramuan yang mana satu? Ramuan yang boleh buat orang jadi gila. Aku rasa betul lah ni ramuan dia. Sekarang aku kena bagi pada Halilintar. Baik, aku bagi pada dia je. Dia kan dekat dengan Halilintar. Boleh bagi ramuan ni pada Halilintar? Kau peri yang semalam kan? Bolehlah ya. Bagi ramuan ni pada Halilintar. Ramuan apa ni? Adalah. Boleh ya? Okey. Terima kasih. Bye. Ramuan apa ni? Aku rasa kalau aku minum sikit tak apa. Nani? Satu jam kemudian. Hali! Gempa! Kenapa? Solang! Solang tak hilang! Hah? Korang! Korang! Tengok ni! Pemirsa, seorang penderita gangguan jiwa kabur saat akan ditangkap petugas Satpol PP Kabupaten Lebak, Banten. Namun setelah diiming-imingi nasi bungkus, penderita gangguan jiwa itu akhirnya mau dibawa ke truk pengangkut untuk dibawa ke dinas sosial setempat. Salah! Macam mana dia boleh ke Indonesia? Cepat cari dia! Aduh, macam mana ni? Kenapalah dia boleh jadi macam ni? Macam mana? Jumpa Solah? Tapi dia macam ni. Alamak, dah kenapa dengan dia ni? Sekarang Solah mesti dah bagi ramuan tu pada Halilintar. Tapi, kenapa Halilintar tak cari aku lagi? Mak, jawab dengan jujur. Kau mesti ambil ramuan dekat Makmal, kan? Kenapa kau ambil ramuan tu? Ramuan tu dibuat untuk diberikan kepada musuh kita lah. Peri air. Kenapa pula? Kan ramuan tu boleh buat orang jadi suka dengan kita? Mana ada macam tu? Itu ramuan untuk buat orang jadi gila lah. Hah? Apa? Maknanya... Hali!
Aku oke. Kenapa? Nasib baik. Maknanya Sola belum bagi ramuan tu. Ramuan apa? Ada. Tadi aku pergi ke makmal di rumah aku dan ambil satu ramuan. Tapi rupanya aku salah ambil. Jadi ramuan apa yang kau ambil? Ramuan yang boleh buat orang jadi gila. Sebenarnya, aku nak ambil ramuan yang boleh buat orang jadi jatuh cinta dengan aku. Awalnya aku nak bagi sendiri ramuan tu pada kau. Tapi tadi aku minta bantuan Sola. Hah? Maknanya, kenapa? Sola dah minum ramuan tu. Patutlah sekarang dia jadi gila. Hah? Apa? Kau mesti ada ramuan yang boleh buat Sola balik semula, kan? Aku rasa ada. Tolong berikan ramuan tu pada Sola. Tapi... Kenapa? Tak boleh ke? Bukan. Aku boleh bagi ramuan tu. Tapi aku nak buat satu perjanjian dulu dengan kau. Perjanjian apa? Aku akan bagi ramuan tu. Tapi sebagai gantinya, kau kena kahwin dengan aku. Hah? Apa? Woi, apa ni? Kau dah gila ke? Jangan Hali, mesti ada cara lain. Hah? Betul tu. Aku nak cakap sesuatu. Tapi hanya aku dan peri api. Korang tak payah ikut. Hali, jangan kau terima permintaan dia. Mesti dia nak tipu kau. Dah, korang jaga Sola. Ini urusan aku dengan peri api. Apa yang Hali nak cakap dengan dia? Aku harap semua okey. Macam mana Hali? Kau cakap apa dengan dia? Jangan risau. Semua dah selesai. Nanti dia akan bagi ramuan penyembuhan tu pada kita. Maknanya kau terima permintaan dia ke? Hali dah berkorban demi Sola. Kenapa diam Hali? Betul ke tu? Mestilah tak. Lepas tu? Sebenarnya tadi tu kau pasti ke dengan permintaan kau tu? Sebenarnya itu hanya alasan je. Aku bukan betul-betul nak kahwin dengan kau. Sebab aku mesti tak bagi. Dan aku pun bukan manusia. Lepas tu? Aku hanya ingin dekat dengan kau je. Aku ingin dapat senantiasa berada di sisi kau. Masa kali pertama aku jumpa kau hari itu, aku langsung suka dengan kau. Terlebih kau pun baik dengan aku. Kau tahu, mak dengan akak aku, diorang tak pernah sayang dengan aku. Diorang asyik sibuk dengan kuasa dan musuh diorang. Diorang panggil aku hanya bila perlu bantuan aku je. Aku hanya ingin diorang perhatian dengan aku. Sebab tu masa kau baik dengan aku rasa tersentuh. Maaf, aku tahu kau tak boleh kabulkan permintaan aku. Jangan risau, aku akan tetap bagi ramuan penyembuhan tu pada Sola. Dah, jangan nangis. Aku memang tak boleh kabulkan permintaan kau. Tapi, kita boleh dekat sebagai adik-beradik. Hah? Adik-beradik? Mulai sekarang, aku ialah abang kau. Dan kau ialah adik aku. Dan sebagai abang, aku akan senantiasa lindungi kau. Kau pun boleh senantiasa dekat dengan aku bila-bila masa. Iya ke? Mulai sekarang, kau tak payah sedih lagi. Aku dari elemental lain akan sayang dengan kau. Terima kasih Hali. Kau betul-betul faham dengan perasaan aku. Terima kasih. Dah, tak payah nangis lagi. Semua dah selesai sekarang. Dah, jom kita jumpa yang lainnya. Hali, aku ada satu permintaan. Apa dia? Bolehkah aku peluk kau sebagai adik? Aku tak pernah dipeluk oleh mak atau akak aku.
Tapi kalau kau tak nak tak apa. Kenapa pula? Mestilah aku nak. Aku abang kau sekarang. Iya, iya ke? Terima kasih. Sama-sama. Jom kita jumpa yang lain. Kau boleh pergi dulu. Aku nak ambilkan ramuan tu. Nanti aku datang lagi. Nak aku temankan? Mak kau mesti marah. Terlebih kalau dia tahu pasal semua ni. Mak aku dari dulu pun memang asyik marahi aku. Aku dah tak kisah. Kau jangan risau. Aku boleh pergi sendiri. Kalau macam tu, hati-hati. Terima kasih, abang. Sama-sama, adik. Macam itulah. Mulai sekarang, korang kena anggap peri api itu sebagai adik kita. Baik. Terbaiklah, Hali. Kau faham dengan perasaan dia. Ha-ha. Rupanya dia hanya perlukan kasih sayang. Ingatkan betul-betul nak kahwin tadi. Dah. Semua dah selesai. Jom kita tengok Sola. Jom! Terima kasih sebab dah temankan aku, Abang Ali. Sama-sama. Tak sabar nak cuba pakaian ni. Aku pun tak sabar nak tengok. Siapa dia ni? Yaya.